Oke, roll. Hai guys. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pagi-pagi Rizky Bilar udah berangkat ke acara dan lokasi syuting Cinta Nikita SCTV. Tentu saja jadwalnya hari ini begitu padat guys. Namun apakah di hari ini, di jadwal syutingnya yang padat ini, Rizky Bilar akan dibarengi oleh pujaan hatinya, Lesti Kejora? Apakah demikian seperti kemarin? Ya, kita belum bisa memastikan secara nyata. Tapi kalian kan pada tahu bahwa Bang Bi adalah buciner sejati. Apabila sang kekasih tidak mempunyai kesibukan yang padat dan ada luangan waktu, ia selalu ingin ditemani. Ya, biasa Bang Bi sama si Dede. Sepertinya memang mereka sulit dan tak bisa dipisahkan. Maunya kemana-mana nempel terus, termasuk ke acara syuting Cinta Nikita kali ini. Ya, serulah hari ini Bang Bi dapat membuktikan dan menjadi imam yang pantas bagi si Dede Lesti, di mana dia berusaha mati-matian bekerja keras demi mengejar target di tahun depan bisa menikahi sang kekasih. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi pasangan couple cute kita ini. Ya, moga diberikan gelanggengan, moga disegerakan dihalalkan, karena kita semua pada ingin hubungan Lesti dan Bilar bisa diresmikan sebagai pasangan suami istri. Apalagi kemana-mana kini Bang Bi tak sungkan dan ingin selalu dibarengi oleh kekasih. Tentu hal ini menunjukkan bahwa dia adalah buciner sejati yang kemana-mana ingin selalu ditemani, dimanjain, ya pokoknya disupport oleh kekasihnya itu. Lesti pun sepertinya menjalani rutinitas barunya ini, ya punya bayi gede ini, dengan luar biasa menikmati dan mengalir seperti air, seperti apa adanya. Dia tidak sungkan untuk menemani kekasihnya saat syuting. Apalagi kita tahu bahwa Rizky Bilar adalah sosok laki-laki, tipe laki-laki yang suka bermanja-manja pada calon istrinya ini. Wah, sungguh pasangan yang cute banget kan guys. Aku sendiri merasakan bahwa mereka memang pasangan serasi, satu sama lain saling lengkap melengkapi, baik Lesti maupun Bilar. Dan Lesti adalah sosok wanita idaman soleha, di mana dia selalu nunut mengikuti hal yang terbaik yang disarankan oleh pasangan hidupnya. Siapa lagi kalau bukan Bang Bi? Tentu kita sebagai fan mereka selalu mendoakan hal terbaik bagi kelangsungan dan kelanggengan hubungan mereka. Support, saling menghargai, saling memberikan waktu luang, dan juga menjaga
cintanya ini adalah sesuatu keniscayaan yang harus mereka lakukan satu sama lain. Dan tentu di hari ini, di pagi hari ini, ditunjukkan betapa Bang Bi berusaha bekerja segiat mungkin demi memantaskan diri demi pernikahannya nanti. Ya, kita doakan di awal tahun guys, biar seru dan closing apa yang kita inginkan. Doa-doa kita semua, para fan Leslar semua yang menginginkan perjodohan mereka yang memang sama-sama dan pantas untuk mendapatkan buah dari kerja kerasnya, yakni bahagia mendapatkan kekasih yang luar biasa. Sama-sama mereka adalah sosok pria dan wanita yang berkualitas. Sama-sama mereka adalah sosok suami istri, calon maksudnya ya guys ya, suami istri yang mempunyai prestasi. Namun banyak yang berusaha memungkirinya. Wong dalam agama saja banyak yang berusaha memungkiri kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang ada ini adalah ya kesuksesan anak muda sekarang ini. Tentu saja banyak yang merasa iri dan juga gimana ya guys ya, merasa tak nyaman mungkin dengan kesuksesan mereka. Tetapi kalau kita sendiri sebagai fan mereka, mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi karir Bang Bi ke depannya. Siapa sih yang tak mendukung idolanya? Pasti kita mendukung hal yang terbaik. Insya Allah dengan mendoakan hal yang terbaik bagi mereka, kita juga akan kecipratan doa kita. Kita juga oleh malaikat, oleh yang di atas sana juga akan didoakan yang terbaik untuk kita. Makanya bagi kalian saya sarankan untuk selalu berpikir positif, mendoakan yang terbaik bagi siapa saja termasuk idola kita, agar kita juga oleh yang di atas sana dijabah doa-doa kita seperti yang kita doakan pada orang lain tersebut, termasuk idola kita yakni Lesti dan Bilar tentunya. Dan yang paling penting adalah harapan kita. Kita tahu bahwa hari ini Bang Bi melakukan rutinitas seperti biasa, yakni syuting Cinta Nih Kita di SCTV. Tentu hal itu merupakan ya keniscayaan, keharusan yang harus ia kerjakan secara profesional. Tentu bagaimanapun tidak, apabila ia nantinya bersama atau dibarengi dengan Lesti, itu adalah bonus dari lelahnya, kesetiaan sang kekasih barengi dia, mengintitin dia ya, bersama-sama memandu kasih ya, selepas tar ya syuting Cinta Nih Kita. Apapun yang mereka lakukan berdua, tentunya itu adalah hal cute bagi kita dan kita doakan yang terbaik. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang mereka, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.